ini tembus mana sih bre? Serius saya nggak tahu nih tembus mana. Jauh banget ya. Perasaan nggak, aduh. Perasaan nggak sejauh ini loh bre. Aduh, sore nih bre. Oke bre, kita jalan-jalan sore bre. Kita hari ini saya mau ini ya, mau sore-sore gini. Ini jam berapa ya? Ini jam 6, setengah 6 ya. Setengah 6 kita mau jalan-jalan sore keliling-keliling yang namanya kuburan Cina bre. Jadi kuburan Cina itu daerah di Litue bre ya. Jadi kalau nggak salah ya, kuburan Cina itu dia itu dari Litue, dari Marindal ya, dari Marindal tembusnya ke Delitua, tembusnya ke sampai ke Pasar Sembilan gitu ya. Itu masih tetap ada namanya kuburan Cina ya, atau kuburan Cina atau kuburan Jepang ya. Ya gitulah bro, sekalian juga ngetes kamera si ini ya. Ini kuburan Jepangnya bray. Tuh. Jadi lautan gini ya. Bisa gini ya kan. Ini kuburan Jepangnya ini. Oh. Kuburan Jepang jadi tempat nongkrong buat anak muda sekarang ya kan. Ada lagi yang paling parah, malah tempat pacaran bray. Mungkin nanti lain kali aja kali kita nanti ya. Itu pasti nanti ketahuan tuh. Ada tuh yang gunain itu untuk pacaran gitu. Nah ini masih sedikit sih, ini sebenarnya sampai sana. Ini kuburan Jepang semua, Cina semua sih bro.
Ini sampai apa? Sampai mana ya? Ini kuburan Cina semua sih sampai ke sana. Ntar kita lihat juga lah. Sampai kita masuk dari sana lagi gitu. Oke, kita belok kiri. Tadi kita sebenarnya dari sana sih. Kita tadi udah sebenarnya udah ngelewatin, cuman biar teman-teman tahu patokannya dari mana gitu. Kita masuk kiri, Bray. Kita masuk ke tanah mujur ya. Nih, Taman Peristirahatan Tanah Mujur. Nah, di sini juga banyak sih, Bray. Kuburan Jepang gitu. Kuburan Cina itu Jepang ya? Kuburan Cina sih. Sini banyak kuburan Cina. Ya, kita lihat aja sih. Luas sih di sini kuburannya. Aduh, ini mobil ngapain ke tengah ya? Macam jalan pribadi aja ya kan? Oke, Bray, kita udah masuk ya. Sebenarnya sini udah rame sih, cuman di belakang kawasan penduduk ini itu udah banyak dia kuburan Cina tuh. Oh, tempat nongkrong-nongkrong sini tuh. Oh, tuh boleh lihat tuh tempat nongkrong. Wih, enak gaul bro. Nih, sini tempat nongkrong nih. Oh, sini masih ada tempat balap sih kayaknya ya. Oh, tuh tempat-tempat balap, Bray. Wah, apaan? Tanah wakaf jadi jualan apa, Bray? Jualan apa ya? Ah, ini kuburan Cina semua sih. Banyak anak nongkrong kan, anak gaul kan. Nongkrong kok di kuburan ya, kan? Tapi ya itu udah tradisi dari dulu sih tuh, tempat nongkrong tuh di kuburan ya, kan. Ya, ginilah dia, Bray. Di daerah aku, kuburan tuh jadi tempat tongkrongan ya, kan. Nah, kita masuk dari sini, Bray. Kita nanti depan belok kiri lagi, Bray. Baterainya udah merah sih. Dia mudah-mudahan kerikot aja sih. Kalau misalnya nanti gak kerikot berarti gak rezeki ya kan. Ini baterai si Xiaomi ini kelemahannya memang baterainya gak kuat sih, Bray. Nah tuh ini Taman Peristirahatan Angsapura lokasi 1. Nah kalau yang tadi, nah kerbau, Bray. Kita belok kiri aja, Bray. Banyak kerbaunya, Bray. Nah, ini Angsapura, Bray. Ya, ginilah, Bray. Daerah sini ya. Sebenarnya kayak tembus juga sih tempat tadi ya. Kiri kanan adalah hutan kuburan, Bray. Di kampung kalian ada nggak kayak gini? Coba kalian komen ya kan. Wah, awak sendiri pula jalan dari sini ya kan. Ini tembusnya mana ya? Salah jalan nggak sini ya? Ngeri-ngeri juga, Bray.
Serius, aku belum pernah dari sini sih. Ini kemana ini tembusnya ya? Ini sore hari sih, saya nggak ada teman sih. Di apa ya, mudah-mudahan motornya baik-baik aja ya, si Kalik. Tembus mana nih bre ya? Aduh. Ini tembus mana sih bre? Serius, saya nggak tahu nih tembus mana. Jauh banget ya. Perasaan gak sejauh ini loh bray. Aduh, sore ini bray, jam 6 loh. Halo, wow, udah ada orang aman. Kemana ya, ikutin aja deh. Kita blok gitu aja ya kan. Ini tembus mana ya? Aduh, kita keliling-keliling kuburan Cina tapi gak tahu jalan keluar nih bray. Ikutin aja deh, ada ini ya kan. Kesasar wak ya kan. Tapi emang serius sih, aku baru kali ini kemari. Ya aku tahu sih memang ini daerah kuburan Cina, tapi aku baru tahu bahwasanya seluas ini gitu. Yang aku tahu yang cuma itu tadi aja, yang aku pertama tadi itu. Nah ada gereja juga sini bre. Itu tuh berdampingan ya kan. Ini keluarnya mana ya bre? Coba kita terus ya bre. Saya nggak tahu juga sih jalan keluar mana bre ya. Keluar aja deh dari sini. Anjay, dari mana nih ya keluarnya ya? Ikutin aja deh bre. Tapi jalannya bagus sih. Waduh, aku nggak tahu jalannya bre. Muter-muter gak sini? Enggak ya? Anjay, kita turun lagi. Lah, ini kemana sih? Ini tembus mana sih? Kita blok kanan aja ya, ngikutin orang ini. Ini apaan sih? Waduh, airnya kayak gini bro.